kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan, percaya kau berfirman, kuasamu segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus HaMasih namanya, Yesus HaMasih namanya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Elohim yang berkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari lebih lagi berikan keburu sorak-sorak, tepuk tangan buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Hey, mari rayakan hari raya pada kau, dan siaplah datang untuk melawat kita semua, berlahir di tanah kita, hanya untuk kita. Hari yang indah, penggenapan janjinya, kasih Bapa kepada dunia, yang
berikan putranya. Yesus lahir di kandang kita, jadi korban tebusan bagi yang percaya padanya, hidup kekal selamanya. Mari rayakan, mari rayakan, mari raya pondok kau. Tuhan tak datang melawan umatnya, bersuka cita di hari pondok kau. Yesus telah datang, Yesus namanya, Yesus lahir di kandang kita. Yesus lahir di kandang kita, jadi korban tebusan bagi yang percaya padanya, hidup kekal selamanya. Mari rayakan, hey semuanya, mari rayakan. Dicurahkan roh Tuhan untuk pergi dan memberitakan nama Tuhan. Amin. Mari bersuka cita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Kau tak.
Haleluya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Mari kita tinggikan namanya. Haleluya. 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 Seluruh negeri dipenuhi dengan tari-tarian. Yesus lahir di kandang hina supaya setiap kami mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tarian bangsa, penuhi kami dengan Roh Kudus untuk pergi bagi Yahweh ke seluruh dunia. Dari pulau dan benua kita akan namanya, dari timur ke barat angkatlah tinggi majunya, dari suku dan bangsa benua. Nama mu akan diberitakan, nama mu akan diceritakan. Tuhan, namamu ditinggikan. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk,
kasih tos kiri kanan, kita katakan selamat hari Sukot, haleluya. Salam. Salam. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kami dari Biraka Voice mengucapkan selamat Hari Raya Sukot 2014. Tuhan memberkati. Oleh karena anugerah dari Tuhan, kami Biraka Voice mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Utuslah Aku. Dan perkenaan ini kami Biraka Voice juga melaunching album perdana kami dengan judul Kasihmu Yang Sempurna. Saudara-saudari, bapak dan ibu bisa mendapatkan CD Biraka Voice di counter depan dan di stand bawah dengan harga Rp20.000. Serta Mazmur Musik, Bapak Supri dan seluruh musisi yang mendukung. Kami berharap album ini boleh memberkati Bapak Ibu semua dan Tuhan Yesus memberkati. Aku di sini Tuhan, utus aku jadi hambamu. Ini aku di sini Tuhan, pakai aku jadi alatmu. Selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Sesat. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan Sang Pencipta yang mendengarkan bisa umatnya yang di lembah dosa, tangannya mau selamatkan. Aku di sini Tuhan, ku dengar panggilanmu Tuhan. Aku mau pergi, bimbingku Tuhan, sepaku mengasihimu Tuhan. Utuslah Tuhan, kemana aku kan pergi. Pakai aku jadi alat untuk selamatkan jiwa. Utus aku, pakai aku, ini aku, pakai aku, ini aku. Di sini mendengar panggilanmu Tuhan. Ini aku, di sini Tuhan, ku dengar panggilanmu.
Namamu Tuhan, aku mau pergi, pimpinku Tuhan, sebab ku mengasihimu Tuhan. Oh, inilah aku, di sini Tuhan, ku dengar panggilanmu Tuhan. Aku mau pergi, pimpinku Tuhan, sebab ku mengasihimu Tuhan. Sebab ku mengasihimu Tuhan. Utuslah aku, pakailah aku Tuhan. Utuslah aku, pakailah aku Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, sebagai rasa terima kasih Beraka, album Beraka yang perdana akan memberikan door prize 10 buah untuk Bapak Ibu dan Jemaat Tuhan yang ada. Caranya gimana? Sederhana sekali, Anda bisa lihat di kursi yang Anda duduki sekarang, kan bisa dilipat ya. Coba bisa dilihat, ada 10 DVD ya, CD ya, album CD. Sudah ada 10, bisa dilihat. Dan semoga lagu-lagu ini bisa memberkati Anda dan keluarga Anda. Tuhan Yeshua memberkati. Yang sudah mendapatkan CD-nya boleh diangkat. Wah, oh, ada yang dapat berapa itu ya? Oh, dapat satu ya. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita sekali lagi. Kita semua adalah bagian dari keluarga Bapa Yahweh, amin. Di firman Tuhan sudah tertulis bahwa Bapa yang ada di dunia, ketika anaknya meminta roti, tidak mungkin memberikan batu. Apalagi Bapa kita yang ada di surga. Bapa kita adalah Bapa yang, kalau saya boleh bilang, Bapa yang terlalu baik. Sungguh terlalu baik, yang sebenarnya kita ini yang tidak layak untuk dikasih, tapi Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kami memiliki Bapa yang baik seperti Engkau. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Biarlah hidup kami ini senantiasa untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami ingin tinggal terus berada dekat-Mu. Oh,
kasih karena Engkau telah menempatkan kami di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Buat kasih-Mu yang luar biasa yang menyatukan kami menjadi keluarga, keluarga Bapa Yahweh, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat pagi hari kami mau berdoa, Kau yang menjadi pusat dalam hidup kami, Kau yang menjadi pusat dalam gereja ini Tuhan. Biar ini menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau segala-galanya bagi kami. Haleluya. Yes, you are.
will be the center of this church. Amen Tuhan. And every knee shall bow, and every tongue shall confess you, Yeshua. Yeshua. Yeah.
setiap hati kami, memenuhi gereja. Kuduskan kami sebab Engkau kudus adanya. Haleluya. Thank you.
untuk menyambut kedatangan-Mu kembali. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, apakah saudara tahu artinya? Asher, Asher haya Behove Beyavo. He was, Dia yang sudah datang, Dia yang telah datang, dan Dia yang akan datang. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sekali lagi sama-sama katakan, Asher haya Behove Beyavo. Datanglah Tuhan, kami menanti kedatangan-Mu.